Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama Bang Min. Tentunya di sini di channel Teaser Update ya. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dalam lindungan dan limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Show dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update yang terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update pastinya. Langsung saja yuk kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Syah dan mamanya Selen untuk updatean pagi hari ini. Check it out. Masih seputar pembahasan couple subseduar kita nonton Blackpink langsung di Hong Kong. Kali ini ada beberapa ringkasan keren yang diupdate oleh beberapa Instagram fanbase mengenai Katia Randini yang menyaksikan idolanya di depan mata langsung nih guys. Blackpink Born Pink World Tour Asia. Katia Randini at Blackpink World Tour Born Pink Hong Kong hari kedua diupdate oleh Instagram areanya Katia Randini. Tertulis di situ caption Katia Randini at Born Pink World Tour in Hong Kong at Katia Randini. Beberapa keluase foto keren ditampilkan oleh Instagram areanya Katia Randini, mulai dari mamanya Selen yang memegang light stick dan juga t-shirt merchandise dari Blackpink. Lalu yang ini di slide terakhir ketika Jennie melambaikan tangannya untuk para fans yang pastinya memadati tempat berlangsungnya konser tersebut. Mungkin saja Jennie melambai ke Katia Randini ya guys. Jika yang tadi Instagram areanya Katia Randini, yang ini Katia Maybe. Tertulis di sini caption, Titi cantik banget. Ketemu idola India, Yahya. So happy for you, T. Mbak Jen, tolong look at my bias. Hihihi. Tertulis di caption updatean Instagram Tiara Maybe. Mamanya Selen berteriak histeris ketika yang dia idolakan selama ini beraksi tepat di depan mata dia sendiri nih. Keluase foto ini kalau tidak salah Bang Min dapatkan dari Instagram Mama Papa Selen ya. Sumbernya pasti dari updatean video TikTok Katia Randini bersama dengan Aalsha pastinya, couple subseduar kita sekaligus asupan untuk pagi hari ini, menyaksikan Blackpink langsung di Hong Kong nih ya. Untuk sorotan lebih jelasnya ada di Instagram alsatxtiara yang pastinya sudah dirubah sedemikian rupa hingga menghasilkan gambar dengan kualitas yang sempurna nih guys. Tertulis juga caption oleh Instagram alsatxtiara, gemes banget berbagai macam pose. Sumbernya dari updatean video TikTok Katia Randini di screen capture secara keren dan diediting sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Cocok sekali nih jika mau disimpan ya oleh Instagram alsatxtiara, dan ini ada beberapa gambar base screen capture yang ditampilkan oleh alsatxtiara. Yuk guys, mari kita cek kolom komentarnya ya, updatean alsatxtiara tersebut. Apa saja komen-komen yang dituliskan oleh para warga bucin. Momoji underscore lips di sini meninggalkan komentar, dua anak SMA lagi nonton konser Blackpink, hope enjoy ya san. Erlita Fotografi menuliskan komentar, slide terakhir kok mukanya sekilas mirip ya, semoga berjodoh amin, hayo disegerakan halalnya. Sabar ya guys, kita cuman ABK yang mengawal laju kapalnya dari Aalsha dan Katia Randini, cukup diiringi dengan doa. Rina Setianingrum, lama ditunggu akhirnya nongol berdua juga nih, pasangan lucu and natural banget pastinya dong, tidak pernah berlebihan di depan publik Aalsha dan Katia Randini.
Epi Herlina 46, couple yang paling gemoy, Desti 86, ini bakal jadi cerita indah saat mereka udah punya anak bahwa ema bapaknya pernah nonton Blackpink bareng. Dan terakhir, Erni Sari 779, couple paling serasi dan gemoy, semoga bisa menjaga cinta kalian. Doa kita untuk Tisa jodoh selamanya, amin. Selesai updatean asupan yang ketinggalan, saatnya kita melihat updatean dari Alshan mengenai keseruan mereka nonton Blackpink di Hong Kong. Pastinya tidak hanya updatean dari Alshad saja, namun updatean dari mamanya Selen juga Bang Min tampilkan tadi ya, Instagram story-nya nih guys. Ini kalau tidak salah ketika opening awal-awal Blackpink melakukan world tour-nya di hari kedua Hong Kong. Nah kalau yang ini, jika sudah meriah sekali seperti ini, pastinya salah satu lagu andalan yang membawa Blackpink ke puncak keteranaran mereka, apalagi kalau bukan Du-Du-Du. Koreo dance-nya sangat keren sekali ya guys. Pastinya Jennie sebagai lagu pembuka lagu tersebut, lalu diikuti oleh Lisa nih bagian rapnya guys. Lalisa Manabon kalau tidak salah ya namanya. Anggota Blackpink berdarah Thailand ini. Bye bye, see you guys again, tulis Katia Randini di updatean Instagram story-nya menutup penampilan dari Blackpink. By the way, kalau tidak salah tolong diralat ya, Blackpink ini akan tur konser juga mampir ke Indonesia. Untuk bulan dan tanggalnya Bang Min lupa, tapi kalau tidak salah memang iya ya, mereka akan konser di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akan menjadi saksi, ribuan bling seluruh Indonesia akan berkumpul menyaksikan keempat wanita cantik dan anggun ini. Boleh secantik ini, tanda tanya, tulis Katia Randini di caption updatean terakhirnya sekaligus penutup untuk pagi hari ini. Boleh dong. Mamanya Selin juga boleh kok meniru cantik dari Jennie Blackpink yang sangat diidolakan oleh dirinya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali insya Allah dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.